ada juga yang masih tak puas hati dengan Lizzie sometimes and I can't control that. Oi, macam kita tu, oi, kuat sangat tau, proper. Tak ada lah, mana ada. Kita orang memang kawan. Kalau boleh, kita nak buat secara simple saja. Tapi kita dah berbincang dengan keluarga masing-masing. Muka saya sebenarnya terkena duri. Kebetulan scene tu agak heavy. Bila dah luka, kita guna hujan bomba. Betul-betul. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi memilih untuk bersama saya Awal Asyari dalam rancangan Melodi. Tentunya banyak cerita-cerita yang kita akan paparkan kepada anda yang akan menceriakan hari minggu anda. Tapi kepada anda yang tertanya-tanya mana AG, G, yang asal kau pakai macam ni? G, jangan buat hal, G. G, ini rancangan ni ramai orang tengok, G. Yang kau pakai macam ni kenapa? Ya, dah berubah imej hari ini. Dengan suara macam bukan AG. Fasha Sanda, apa khabar Fasha? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana mengundang saya. Terima kasih kerana sudi datang, orang kata, tengah-tengah hari ini kan. Untuk bersama peminat Melodi yang dah lama, orang kata, rindukan kemunculan Fasha Sanda. Fasha sibuk dengan apa sekarang? Sekarang kita tengah shoot untuk drama TV3 untuk Ramadan yang bertajuk Bibik-Bibikku. Bibik-Bibikku? Tapi saya bukan bibik. Bukan bibik. Saya mem. Oh, saya mem. Bibik-Bibikku maksudnya ada banyak-banyak bibik lah. Banyak bibik. Macam-macam bibik. Philippines, Indonesia. Macam-macam lah merata-rata negara-negara dan macam-macam hal. So, melayan kerenah dia orang lah. Yang akan bersiaran pada bulan puasa nanti. Ya. Yeah. Oh, nampaknya sekarang Fasha setelah lama menyepi, kembali buat comeback ke apa ni? Sebab anak saya dah besar. Sebelum ni memang banyak tawaran tapi saya tak ambil dulu sebab nak tunggu jemima besar sikit. Sekarang dia dah pandai cakap, dah boleh jalan. Dah boleh cakap dah? Dah. Alhamdulillah. Dah manja, dah besar sikit lah. Baru bersedia untuk bekerja balik lah. Okey, tentunya ramai orang kat luar sana tak sabar-sabar untuk nantikan kemunculan semula Fasha Sanda. Tapi sebelum itu, kepada anda, kalau nak tweet ataupun nak berkomunikasi dengan Fasha, jangan lupa follow kami di laman Instagram Melodi TV3 ataupun letakkan hashtag Melodi TV3 di laman Twitter TV3_Melodi. Ini nak cerita pasal Farid Kamil yang sekarang ni dah kata, beliau dah kata berlakon dah, mengarah pun dah. Dengar sekarang ni nak naik level lagi. Jadi penerbit. Jadi penerbit katanya. Jadi penerbit sekarang. Jadi bagi awal, apa salahnya kan? Sebab dia pengalaman pun ada, mungkin duit pun ada. Jadi kita dapatkan Farid Kamil sendiri untuk tanya beliau kenapa nak jadi penerbit. Saksikan. Fasha tak nak jadi penerbit? Belum lagi. Abang mana boleh tinggal di Kuala Lumpur je. Ali, kau ingat benda ni main-main ke ni? Farid Kamil, hero filem, kemudian sebagai pengarah. Yang dulu mesti ada 3 atau 4 filem setahun lah, sama ada sebagai pelakon atau sebagai pengarah. Kali ni nampak diam sikit. Kenapa agaknya tu? Bukan diam, cuma saya kehabisan stok filem mungkin. 2016 ni saya dah merencana pun perjalanan seni saya, memperbanyakkan penerbitan filem dan juga memperbanyakkan lakonan saya lagi. Adakah itu bermakna Farid selepas ini akan lebih aktif sebagai penerbit, iaitu peniaga filem-filem ni berbanding dengan pengarah atau pelakon? Saya berkesempatan untuk cuba ke depan lagi, bakal menerbitkan sebuah filem. Kalau kita pandang secara kasar, pasaran filem di Malaysia ni tidak menentu. Setengah filem yang dijangka hit tidak menjadi sedemikian, ada setengah filem yang tidak disangka-sangka pula menjadi hit. Adakah Farid dah bersedia menggunakan pengalaman sebagai pelakon dan kemudian pengarah supaya dapat menempuh era baru yang lebih mencabar ni? Pada saya, formation baru perlu diterapkan. Ideologi-ideologi yang telah diguna pakai dahulu tu tidak harus diguna pakai sekarang. Dengan tertubuhnya dream team saya ni, terdiri daripada best student daripada UiTM akan berkolaborasi dengan saya dalam menerbitkan filem pertama saya ni, kita akan mengkaji strategi pemasaran baru. Bagaimana pula dengan sasaran pasaran filem terbitan Farid ni? Kerana setengah pihak berpendapat sudah sampai masanya penerbit-penerbit filem di Malaysia penerbitkan filem yang lebih menjurus kepada 3 bangsa utama di Malaysia. Adakah Farid terfikir untuk mengkaji pasaran supaya filem yang bakal ditayangkan nanti bukan saja ditonton oleh masyarakat Melayu tapi juga China dan juga India? Ya, itu petanda yang menjurus kepada perkembangan filem Melayu sendiri. Dahulu kita lebih menjurus kepada satu cerita satu bangsa. Dengan adanya result yang terbaru sedemikian, maka ideologi baru sebagai pengarah pun kita harus memikirkan bagaimana untuk melengkapkan kutipan panggung. Mungkin target kita seterusnya adalah 25 juta. Benda-benda macam tu harus dikaji. Konsep filem tersebut, kalau ekspor filem tersebut ke luar negara pun kita tidak ketinggalan ke belakang. Maknanya Farid sekarang sudah bersedia menempuh susah payah sebagai penerbit filem dan hero-hero ni bagi kat orang-orang baru lah pula eh. Ya, betul. Itu adalah cabang seni saya lah. Saya cuba createkan 10 Farid Kamil lagi. Tanpa tahu, tu cerita-cerita saya paling terdekat lah.
Itu dia. Seronok bila kita tengok kawan-kawan kita. Yeah. Mata makin lama makin meningkat. Betul. Farid juga pandai ni. Polo tau. Dia dah dia dah mula dalam sukan polo. Dahsyat. Ini macam Fasha ni. Salam. Eh, ingat cancel tadi. Ada eh Fasha bergambar. Alhamdulillah. Apa yang kau ingat cancelnya? Aku ada show. Mula-mula aku ingat dah jadi. Lepas tu cakap cancel, lepas tu jadi, lepas tu cancel. Aku ulang-alik. Inilah jadinya. Oh, faham. Ha. Ini kau tengah cakap pasal siapa? Pasal diri kau? Tak, pasal orang lain. Siapa? Aku tak. Siapa orang tu? Siapa orang tu macam? Lupalah. Suka peli-peli tau. Mana ada? Alah, andai je peli. Ijin. Kau datang-datang Assalamualaikum tak ada, apa tak ada. Aku ada Assalamualaikum tadi. Aku ada. Assalamualaikum terus peli. Ni kita cerita pasal Lizzie ke? Yelah. Orang cancel-cancel show dia ke apa? Tak ada, dia terpaksa cancel. Tapi dia cakap dia tak sihat. Nak buat macam mana kau tak sihat kan? Tapi dia nak nyanyi dan sakit. Macam Fasha sendiri sihat sekarang? Alhamdulillah, saya masih bernafas lagi. Masih bernafas lagi. Jawapan seram. Kenapa kan? Tapi tak apa, kita akan tanya Lizzie dulu. Dia bernafas ke tidak? Sihat ke tak? Bernafas. Cuma tak sihat je. Kau ni. Tak adalah Fasha cakap macam tu. Aku pun dah seram dah. Tengokkan Lizzie bernafas. Bernafas. Bernafas, saksikan. Lizzie, over to you. Baiklah, tahun ini stesen radio IM4U FM telah mengadakan satu pertandingan nyanyian DIY Style ataupun Do It Your Style 2.0 yang menggabungkan 20 artis tanah air dengan peserta yang mempunyai bakat istimewa di mana mereka menyanyikan cover lagu artis yang lain. Menariknya, hadiah kemenangan ini bakal diberikan kepada rumah-rumah kebajikan yang terpilih. DIY 2.0 tahun 2016 ni, kami telah insert bakat-bakat OKU kepada 20 artis ni. Diorang akan cover DIY song, pilihan masing-masing. Kami akan minta pendengar untuk undi yang terbaik. Duit kemenangan top 3 akan disalurkan kepada 3 rumah pilihan artis itu. Kita nak bagi peluang juga kepada unsung heroes ni menunjukkan bakat bersama hero-heroin kita. Justin, dia membawa lagu Hujan Band dugaannya. Dia telah merapkan lagu tu. Elizabeth Tan, hip-hop music kepada santai jazz. Dengan apa yang mereka buat ni, saya harap lebih Malaysia support kita punya bakat tempatan. Macam tak percaya. Saya cuba ikut rentak dia lah. Saya tak pernah bawa lagu rap first time lah. Inilah peluang kami kan untuk tunjukkan bakat kepada orang ramai. Terima kasih kepada pihak IM4U juga. Penyanyi yang popular dengan lagu Knock Knock, Elizabeth Tan atau lebih dikenali sebagai Lizzie, kini semakin murah rezekinya. Terbaru kabarnya menjadi juri program TV di Indonesia, dan di sebalik rezeki yang semakin banyak, ada juga pihak mendakwa Elizabeth Tan baru-baru ini telah membatalkan pelibatannya di saat-saat terakhir dalam satu acara persembahan. Elizabeth, sila jawab. Boleh jelaskan kepada mereka, mungkin ada tanggapan-tanggapan yang Lizzie semakin murah rezeki, tetapi bila ada orang nak tawarkan lagi tapi mungkin tak dapat membuatnya di saat akhir, terpaksa tolak. The only time bila kalau Lizzie cancel show last minute is when I'm sick. Memang ada satu show yang Lizzie cancel recently. Lizzie memang demam panas. I had no voice at all. I couldn't sing. Hari tu I masih boleh jalan, but the next day I couldn't even get up. I was just in my bed, dan itu is the only reason yang saya akan cancel show last minute. Kalau ada komen yang cakap lain kat luar, I can't stop them. Itu opinion diorang. Tapi this is the truth. Ada tak Lizzie rasa hubungan you dengan penganjur selepas ni okey ke, ataupun bagaimana? Ada mohon maaf kepada penganjur tersebut? Memang saya akan minta maaf. Saya bukan jenis yang sombong ke apa. I will always apologize. Kalau boleh, I will make it up to them. Maybe I buat show yang lain untuk mereka. Tapi ada juga yang masih tak puas hati dengan Lizzie sometimes, and I can't control that. All I can say is, as always, I will try my best to do what I can kalau saya sihat. Kalau tak sihat, jaga badan juga, jaga kesihatan. Mungkin selepas ini, apa langkah-langkah yang Lizzie akan ambil? Mungkin lebih memerhatikan skedul ke, ataupun apa-apa je lah yang boleh you rasa menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pihak yang lain. You ada komen? Skedul saya mostly di-manage oleh manager I. Semua job yang dia accept, saya akan tengok dalam kalender saya saja. Dan saya akan buat semua job tu. Tapi kalau saya tak sihat, tak mampu nak buat job tu, saya tak boleh buat job tu. Itu something that tak boleh dielakkan. Then I'll just deal with it on the spot. Saya memang tak rancang, tak pergi show buat pihak tu marah kat Lizzie. Never plan that. Siapa ada perancangan macam tu kan? I'm really really sorry kepada semua pihak penganjur yang Lizzie pernah cancel your shows or anything. Hopefully, I will get to make it up to you next time. Korang intim kembalilah apalah semua tu. Apa yang buat cerita tu? Bagi diri lah kot kan? Cedera ke tu belakang kira lah. Saya punya kaki pun ada terselat. Thank you.
Beberapa orang artis dari tiga negara memeriahkan konsert amal Persatuan Kebajikan Zuriat Keturunan Pusaka Malaysia yang menyalurkan bantuan kepada ibu-ibu tunggal di Negeri Sembilan. Berlangsung di auditorium JKKN Negeri Sembilan, antara artis yang memeriahkan konsert tersebut adalah Shida, Mac dari Singapura, Duan Olan dan Poi Sting. Wow, meriah-meriah, memang meriah. Saya berpuas hati dengan kerjasama dibagi oleh artis dan sponsor kita. Runtun pun alhamdulillah. Kalau ada kerja-kerja konsert amal macam ni, kita akan work together. Persembahan yang Kak Shida buat hari ini, pergerakan movement Kak Shida slow sikit kan. Kak Shida terbayangkan ibu-ibu tunggal yang berada di depan, sedih dengan kehidupan mereka. Bila dibuat kerja-kerja amal macam ini, saya harap artis yang lain dialu-alukan buat kerja begini. Keikhlasan yang apa yang kita buat, ibu-ibu tunggal tu dapat rasa. Ibu saya pun ibu tunggal juga kan. Walaupun ibu saya tak hadir, apa yang saya buat hari ini khas untuk ibu saya dan semua ibu tunggal. Baiklah, seorang lagi artis yang merupakan anak jati Johor mengambil langkah untuk membuka sebuah kafe komedi yang pertama di Kilang Bateri, Johor Bahru. Tahniah Melody ucapkan di atas pembukaan kafe Aflin Comedy Planet. Wow, jom boleh singgah minum ni. Kalau saya tahu seronoknya meniaga macam ni, saya rasa sebelum saya menyanyi dulu, saya meniaga dulu kot. Buka komedi restoran, tak ada orang buat. Saya pencipta komedi untuk televisyen. Sekarang saya cetuskan satu restoran mana kita juga boleh berhibur menonton persembahan live orang yang kita selalu tengok kat TV. Dan apa yang kita cuba buat adalah create satu tempat mana anak-anak muda boleh mencuba untuk menjadi pelawak. Datang sini, cuba je. Ya, orang tak gelap pun tak apa. Kau cuba dulu. Apa yang saya lihat semasa PC, cara-cara pembelian tiket ni adalah menerusi online. Adakah kafe ini hanya eksklusif kepada orang yang tertentu saja? Kita buka untuk semua orang. Sebenarnya online ni kita buat ada Android dengan iPhone. Mana kalau kau ada phone, kau boleh lah order. Boleh tengok, nanti kita akan bubuh schedule bulan April, Mei, Jun, siapa akan perform. Adakah Abang Afin akan meninggalkan dunia seni ataupun masih akan bergiat cuma memberi tumpuan yang lebih kepada kafe? Dalam dunia seni, kita akan capai satu tahap macam kita dah achieve banyak benda. Pada ketika ni belum ada cadangan untuk berhenti. Saya lebih memilih. Di umur 40 ni, saya tak adalah macam dulu. Job je semua ambil. Kita pilih job yang bila kita buat tu seronok atau kita buat job tu ada sesuatu benda yang penting, bagus, ada makna bagi diri kita dan bagi masyarakat. Tahun ini, program popular TV3 Music Music menampilkan elemen baru iaitu showcase music music untuk memberi platform jalan pintas kepada pencalonan lagu yang layak untuk terus ke separuh akhir Music Music 31. Wow. Dan siaran showcase music music ini akan disiarkan hanya dalam satu episod setiap bulan, iaitu hari Ahad, hanya di TV3. Pastinya ramai yang macam akan keliru bila tengok you all ada dalam muzik-muzik. Nak menggantikan Farah Fauzana dengan Fizik ke? Ataupun sama-sama mengajarkan? Mungkin you boleh kita sikit penglibatan dalam muzik-muzik kali ini. Kita orang sebenarnya bukan nak ganti. Kita orang nak support. Sebab kalau kita tengok muzik-muzik sekarang, kita orang ada segmen baru, our interactive segment. Kita orang rotate host bagi apa yang trending, apa yang viral kat internet lah. Ini adalah homework bagi saya. Dan kalau kita cakap artis, artis boleh buat apa? Ambil Instagram, boleh apa-apa jadi artis. Jadi kita pasti tahu apa kita buat tu. Mungkin saya tak pandai dan mungkin saya tak bagus lagi, tapi adanya Zoe, ada tenaga-tenaga produksi muzik-muzik menolong kami berdua. Dan alhamdulillah, okay, saya bersyukurlah dapat mengacarakan muzik-muzik 31. InsyaAllah kita ada Farah dengan Fizi yang memang sporting, ada Justin, team kita orang pun memang sporting, dia orang memang encouraging. Jangan lupa follow Instagram kita orang, muzik-muzik 31. Yeah, itu dia pelapis-pelapis baru. Pelapis. Nah, betul, muzik-muzik setiap hari Ahad lepas Melodi, lama lagi lah, dia pukul 9 malam. Fasha tak teringin nak jadi pengacara, Fasha? Takkan. Takkan? Why? Bomboy. Laju. Laju. Kenapa? Sebab bukan bidang saya. Ya? Cuba ke? Pernah ditawarkan? Pernah ditawarkan, tapi saya, kita jangan buat apa yang kita tak boleh buat. So, awak memang kalau kita cabar diri kita, tapi bila buat, tapi tak bagus. So, better jangan jadi pengacara, berlakon je lah. Berlakon je lah. Penyanyi? Memang tak. Lagilah tak. Kan? Sekarang semua orang boleh jadi macam-macam. Kita pernah tanya-tanya. Tapi saya suka, saya respect kepada Fasha sebab dia tahu apa yang dia nak dalam. Fokus. Tapi sebut pasal fokus ni juga, minggu lepas kita bersama dengan dua pasangan ni tau. Tak ada pun jawab. Tak boleh fokus kita. Tak boleh fokus kita. Sebab dia... Aaron dengan Awi. Bila kita tanya dia adakah akan kembali ke apa semua, tak jawab. Cakap tak ada. Tapi kalau kau perasan kan, dia punya chemistry tu, yang ini cakap, yang ini jawab. Yang ini jawab, yang ini cakap. Dia punya hebat, dia punya chemistry dia. Mungkin sebab dah kenal lama. Ya. Mungkin sebab pernah bercinta. Dia kalau dah kenal lama, kita tak payah cakap pun. Dengan mata pun kita boleh berkomunikasi. Adakah mereka bercinta lagi? Kita buat bincang-bincang ni apa ni? Aku tak berani nak jawab lah sebab Abang Awi tu garam. Okey, daripada era Awi kita beralih pula kepada Izrin Azminda. Ada tadi bercinta lagi. Yang dikatakan bercinta kembali, didakwa lah. Bercinta kembali dengan bekas suaminya. Macam Fasha sendiri kan? Macam Fasha dengan bekas suami masih lagi baik. Sebab pada saya
cinta tak semestinya bersatu. Cinta tak semestinya. Ada tak lagu cinta tak semestinya bersatu? Sebab walaupun kita tak together, kita sentiasa boleh mendoakan yang terbaik untuk masing-masing. Betul. Cinta tak semestinya aku bersatu. Aku nak carilah lagu cinta. Tak ada. Bukan lirik lagu. Ini adalah kenyataannya. Kenyataan. Originality. Maksudnya walaupun mereka tidak bersatu, mereka masih bercinta. Cinta tak semestinya bersatu. Dalam ni, Fasha ni hari ni dalam betul lah. Dia main dalam lah. Saya tak boleh terima. Aku tengok lampu tengah fikir. Silau lah. Melody telah berkesempatan menemu bual vokalis kumpulan rock legenda Awi yang kini bergandingan dengan seorang pelakon wanita yang pernah rapat dengan beliau. Dengar kata mereka kini saling mengambil berat antara satu sama lain. Sebagai kawan baik, kadang-kadang dia ada problem memuka dia ke apa kan, saya rekomendkan tempat. Okey, you pergi kat sini apa-apa. Dia tak tahu, okey, bawakan pergi. Hanya itu lah, itu, tak ada. Not more than that. Kita hanya berkawan. Soalan ni kan, okay. Soalan pusing-pusing tapi situ je. Secara jujurnya, kita tidak berhubung. Cakap apa masalah you sekarang? You okey? How are you? Tidak. Kita sangat profesional. Kita menghormati dia sebagai dah menjadi bapa kepada berapa orang anak dia? 5. Dan saya pun ada kisah rentetan cerita saya. Jadi we are busy with our own life. Bila kita jumpa, kita berbicara tentang kerja, macam mana kita boleh mengembalikan. Setiap kali terjumpa adalah it's all about berkaitan dengan urusan kerja. Kita pun tidak cenderung ke arah how is your life now. Kita orang dah, you know, dah mesra eh. Jadi bila di set tu, bila dijumpa di set, kadang-kadang saya cakap lah, Abang Wi, cuba tu tukar sikit seluar tu. Apa ni? Kita punya komen tu, kadang-kadang mungkin niat saya tak ada apa-apa. Saya ni memang jenis yang suka memberi komen bagi saya, pandangan saya yang ikhlas. Tak Abawi pun kadang-kadang syarut juga saya. Awak kena buat ni lah. Awak buat ni. Jadi, ini berlaku kanlah orang kata, hello, I rasa you are tak ada. Bercerita macam santai-santai macam itulah. Eran, masih lagi ambil berat sahabat lah. No, it's not ambil berat. You suka twist cerita. Bukan ambil berat. Kalau saya mesra dengan seseorang, saya rasa sebagai seorang kawan, saya nak cakap, orang tak pakai lagi lah baju ni. Orang dah tak pakai t-shirt macam ni lah. Macam tu saya. Kalau bahasa adik-adik, diorang kata, carut, direct. Macam itulah. Baiklah, lama betul Melody tak mendengar kabar pelakon hebat Izrin Azmida ini. Dengar cerita dalam hati sedang berbunga-bunga sekarang ni. Ha, jom kita usik-usik sikit. Seperti di anugerah skrin juga, Izrin kelihatan berjalan seorang diri di red carpet. Masih belum menemui pengganti ke macam mana? Saya tak nak ada pengganti. Nanti pengganti nak tumpah nama saya lah. Bila ke masalahnya? Tak adalah. Saya belum lagi ada sesiapa untuk berjalan dengan saya. Ini adalah badan saya. Oh, kelah. Memilih. Bukan memilih. Yelah, memang kita kena memilih. Sesiapa pun kena memilih. Tambah saya ni untuk kehidupan kali kedua kan. Berumah tangga dan sebagainya. Tentulah saya akan memilih yang sebetang benarnya dengan saya. Yang sesuai dengan saya. Saya tak nak buat salah ke apa. Tak nak buat pemilihan yang buka-buka lagi dah. Dulu Izrin Azmida sering dikaitkan dengan cinta lokasi. Asal berlakon dia bercinta. Berlakon bercinta. Tapi sekarang ni dengar kata cinta berputik kembali dengan bekas suami. Ha, apa nanti lelaki saya syok sendiri pula rumah. Lelaki saya pula ex-husband saya. Tak ada. Bukan cinta lokasi. Dah dia orang syok kat saya. Nak buat apa? Betul tak? Berani tak selama kakak. Tapi tak adalah. Kita orang semua kawan-kawan. Mungkin kadang-kadang pandangan orang luar ingat kita orang ni ada apa-apa. Padahal kita orang tak ada apa-apa. Bila kerja lama, dalam tempoh jangka masa yang lama, dah tentulah kita akan baik dan sebagainya. Itu saja. Tak ada apa pun. Kalau tak saya dah jalan dengan siapa partner saya hari ni. Tak adalah. Dia memang baik dengan saya sampai sekarang dan kita orang memang kawan. Marah ni. Ini memang selalu datang rumah saya pun untuk jumpa anak saya. Jadi tak ada masalah kot saya rasa. Kita kawan macam biasa. Tak adalah macam cinta berputik kembali tu tak adalah. Tak ada. Kalau anak berputik dengan orang lain tau. Bukan dengan dia. Sorry eh. Serilah. Tak adalah. Tapi dia pun lelaki yang baik. Okey. Cuma kita orang mungkin tak ada jodoh sekali. Itu saja. Macam mana pula dengan cerita-cerita yang macam korang intim kembalilah apalah semua tu? Apa yang buat cerita tu? Kuat sangat tau. Proper. Tak adalah. Mana ada. Kita orang memang kawan. Kerana anak dan itu saja. Memang tak nak dengan dia balik ke sini? Tak nak saya nak mulakan hidup saya dengan lelaki yang baru gitu. Wah. Nampak. Gatal lah. Tak. Saya bagi jawapan jujur. Kadang-kadang artis ni kadang dia suka lapik-lapik sangat. Kadang-kadang buat orang menyampah dengar. Baik saya cakap jujur. Betul tak? Tak lebih pada, takkan lebih pada tu. Never. Takkan. Dia jadi lain lah. Kita kena puaskan hati pihak keluarga jugalah. Muka saya sebenarnya terkena duri. Kebetulan pintu agak heavy. Bila dah luka, kita...
Selepas 3 tahun Ahad lalu, penyanyi berkumpulan popular dari Indonesia, Sheila on 7 hadir ke Malaysia bagi menghiburkan peminat mereka di Stark Expo Center KWC Fashion City Mall, Kuala Lumpur. Sempena ulang tahun ke-20 Sheila on 7, Teman, Sahabat dan Cintaku. Lebih 8,000 peminat yang membanjiri konsert terbabit, dan antara artis yang membuat pembukaan adalah Noh Hujan, Resto Ibu Band dan Nadira Adnan. Jom kita layan sikit konsert Sheila on 7. Siapa tak bagi memang rugi. Terima kasih buat yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih yang sudah percaya datang ke konser kemarin. Menjadi saat yang membahagiakan buat kalian semua. Mungkin kalian punya 1001 pilihan untuk berada di tempat lain, tapi hari Ahad kemarin kalian memilih untuk bersama Sheila on 7. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan rezekinya juga. Benar-benar waktu itu. We're having a great time. Kita benar-benar menikmati waktu itu dan ngelepas kangen sama banyak banget teman lama kita di sini. Kita nggak ke sini, mereka kadang ke Indonesia nonton Sheila on 7. 20 tahun Sheila on 7 berada dalam industri muzik. Apa agaknya yang membuatkan kalian Sheila on 7 ini tetap kekal, tetap kukuh? Kami kan bermain musik itu awalnya sama sekali bukan karena uang. Bermain musik karena passion. Waktu kami masih high school, belum berkeluarga, bahkan tidak pernah menghitung berapa yang kami dapat dari karya kami. Yang kami pikirkan hanya music, 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 stage, music, stage, recording, studio. The last thing baru bank account. Kalau hal yang kita lakukan sesuai dengan passion, itu pasti umurnya panjang. Kita melakukannya dengan ikhlas. Di saat Sheila on 7 saat itu dibilang sebagai 1 million copies band, kemudian berapa tahun mereka bilang, oh mana Sheila on 7, oh sudah bubar. Tiba-tiba mereka tahu lagi, oh Sheila on 7 ternyata masih ada. Yang membuat Sheila on 7 kekal ya itu tadi sih, karena tulus, tidak trying to be somebody else. Yang pasti juga karena peminatnya masih ada. Selama Sheila on 7 masih bermanfaat, kita akan terus main musik. Melihat kehadiran banyak band-band baru yang muncul dalam industri musik Indonesia, macam mana agaknya Sheila on 7 sebagai orang yang mempunyai pengalaman yang lama dalam industri, melihat kehadiran band-band baru? Itu sebenarnya good sign buat Indonesian future. Harapan kami mudah-mudahan akan lebih beragam. Setiap band punya identity sendiri-sendiri. Jangan sampai banyak band tapi mainkan musik yang sama semua. Tidak akan menambah pilihan masyarakat. Saya juga ada melihat lagu-lagu Sheila on 7 di YouTube. Di tahun 2016 ni masih lagi ramai yang melihat lagu-lagu kamu yang lama. Ramai orang yang komen, mereka membandingkan Sheila on 7 dengan artis-artis Indonesia sekarang, di mana mereka banyak memainkan lagu cinta. Dan kamu juga digelar sebagai legend. Mendapat komen sebegitu, apa yang boleh kamu katakan? Itu salah satu yang motivate us berusaha buat yang lebih baik. Kenapa kita juga masih main musik sampai sekarang ya, karena kita merasa masih banyak orang yang appreciate Sheila on 7. Inilah cara Sheila on 7 payback ke mereka. Bersyukur alhamdulillah jadi motivasi. Kita mendapat kepercayaan, mendapatkan kehormatan itu. Kita punya tanggung jawab untuk bikin karya yang lebih bagus, untuk perform lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat musisi-musisi yang baru. Janganlah, jangan legend. David legend boleh. Buat julung kalinya di Setia City Park Shah Alam 26 Mac yang lalu, Hot Cool Jam telah mengadakan konsert dan mendapat sambutan yang begitu hebat sekali. Jom kita bersama dengan orang kuat di sebalik Hot Cool Jam ini. Okay, kalau kita tengokkan pada hari ini, Hot dan Cool bergabung untuk membuat satu konsert yang agak besar. Adakah selepas ini untuk venue-venue yang lain akan bergabung juga ke? Kita dapat tengok bahawa benda ni boleh menjadi. Akan datang ni kita akan masih lagi buat Hot dan Cool. Tapi mesti juga kita kena ada event yang Hot, event yang Cool. Tapi kita tetap akan bergabung bila kita boleh. Macam sekarang ni kita ada dua stesen di bawah satu naungan yang sama. Bila saya tanya orang-orang ramai, mereka lebih sukakan Cool FM. Cool FM adalah lagu-lagu generasi-generasi yang dulu. Komen anda sendiri macam mana untuk naikkan lagi Hot FM apabila Cool FM ni kata yang boleh bersaing juga dengan Hot FM? Setiap stesen ada cabaran masing-masing. Tugas Hot FM ialah untuk memperkenalkan lagu-lagu baru. Ada lagu-lagu yang market nak dengar, Hot FM merupakan tunjang utama untuk lagu-lagu tersebut. Hai, mesti ada yang tertanya-tanya kenapa Haiza berada di depan HOT FM ni, Hot FM. Saya Cool FM, kita nak bagi tahu, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada 30,000 pengunjung yang datang ke Hot
Cool Jam pada 26 hari bulan Mac yang lalu. Tanpa sokongan anda, siapalah kami. Kita nak ucap terima kasih juga untuk Instagram kita. Kita dah ada seramai 24,000 followers yang dengarkan kita juga melalui app Cool FM. Thank you so much. Dan Haizan nak bagi hadiah kepada anda semua. Haizan nak belanja anda dengan merchandise daripada Cool FM. Ada stiker, ada t-shirt macam yang Haizan pakai ni. Ada power bank. Okey, korang yang selalu habis bateri tu, hanya jawab satu soalan daripada saya. Berikan jawapan itu di Instagram Cool FM. Soalannya berbunyi, namakan segmen pagi Haiza dan juga AG setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ingat sekali lagi, hantarkan jawapannya di Cool FM MY Instagram kami. Okey, yeah. Itu soalan yang Haiza bagi. Namakan program pagi AG dan juga Haiza. Mm-hmm. So bagi jawapan anda dekat Instagram Cool FM sekarang lah. Yang ada 24,000 followers tu. Alhamdulillah, ada 24,000 orang. Ramai ikut, cepat bagi naik lebih sikit. Cakap pasal 20,000 followers tu, saya nak bagi tahu. Alhamdulillah, saya punya perfume dah terjual sebanyak 20,000. Wow. Alhamdulillah. Pasal 20,000 terjual tak bawa ke? Terima tak bawa. Minta maaf, dah sold out dah sekarang. Kita nak buat second batch. Sekarang dah 20,000 terjual. Perfume tu nama saya, Sayangi Duta. Mm-hmm. Pasha Sanda by Di Hajar. Oh, alhamdulillah. Okey, faham. Pasha, sampai hati tak nak bawa sikit tu untuk. Ha, dah habis lah wah. Perfume tu untuk perempuan. Oh, ya ke? Saya tak ada isteri. Saya ada isteri. Okey, nanti saya bagi insya-Allah. Okey, cakap pasal isteri-isteri ni, ada seorang kawan kita ni nak kahwin. Okey. Duit tak ada. Ha? Bukan tak ada duit kau ni. Dia tak ingat lagu Sweet September. Tak ada. Dia tak nak sponsor-sponsor. Dia kata jangan samakan dia dengan artis lain yang minta sponsor tu. Dia nak sama. Dulu masa saya kahwin, saya tak ambil satu sponsor pun. Kenapa? Sebab sorry ya kalau you kaya. Bukan pasal kaya. Pasal saya rasa it's up to you lah. You ambil sponsor bagus lah, rezeki. Tapi masa tu sebab kita fikir kita nak gunakan duit kita sendiri. Berdiri di kaki sendiri. Lebih kurang macam itulah. Tapi terpulang pada individu. Betul. Tapi apa yang Nazim buat tu betul. Betul. Saya setuju. Oh, Nazim. Tapi Nazim kata tolong bagi dia sedikit privacy sebab dia tak nak kisah cinta dia, kisah kahwin dia ni digembar-gemburkan. Itu kejap lagi lah. Cuma sekarang kita nak tahu perkembangan Fasha di TV3 sendiri. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum Eji sampai, saya drama saya yang bertajuk Bibik-Bibikku akan ditayangkan. Bibik-Bibikku. Masa kasarnya, orang gaji. Bibik-Bibikku akan ditayangkan pada Ramadan nanti di TV3. Dan sekarang ini saya sedang buat preparation untuk drama saya yang seterusnya. Awak jadi bibik ke Fasha? Tak, saya jadi mem. Lawak penuh bibik macam ni. Hai, pening kepala isteri. Saya semua cik cantik. Kita ada Julia Ziegler, ada Binda, Lavinda. Itu semua bibik? Lepas tu ada. Itu semua bibik. Ada ramai-ramai, Wan Maimuna. Semua cik cantik. Tak sabar nak tengok ni. Lepas tu yang tadi yang panjang tu? Yang panjang tu bersama dengan Nazim. Yang tu sebanyak 120 episod. Alhamdulillah. You boleh ke nak berlakon dengan dia nak kahwin ni? Nanti kalau lepas kahwin kan tiba-tiba tak datang ke apa ke? Tak, saya tahu dia akan beri komitmen yang sepenuhnya. Dengan Fasha Sanda, isteri dia tak cemburu takkan. Bella Daly maksudnya? Tak tahu. Takkan, sebab saya dah tua, saya bukan muda lagi. Kalau you tua, saya apa? Ketu. Ada aku apa? Kau ni balik lah. Okay, kita saksikan Nazim Osman. Jangan ganggu privacy dia. Ha, berikan dia sikit privacy. Selepas mengaku berita pertunangan mereka baru-baru ini, ramai yang tertanya-tanya bila agaknya tarikh perkahwinan pasangan pelakon Nazim Osman dan Bella Daly. Dan sehingga kini, pasangan ini kabarnya lebih suka menyimpan kisah peribadi dan cinta mereka daripada umum. Ada tak agaknya you akan mengumumkan dalam masa terdekat tarikh perkahwinan you dengan Bella, ataupun you rasa you nak simpan sedikit sebelum majlis itu nanti? Memang ramai dah tanyakan saya soalan yang sama. Cuma saya ni, when it comes to my private life, saya control saya punya publicity. Kalau nak ikutkan saya ni betul-betul gila glamour sangat ataupun nak mengedepankan kita punya kisah cinta, dah banyak sebenarnya tawaran jadikan saya dan Bella sebagai cover majalah. Dah berpuluh dah yang kita tolak, sampai diorang tak nak panggil dah. Sebab dia tahu jawapannya masih sama. Kita orang daripada awal lagi memang dah ambil keputusan untuk tidak bawa kisah peribadi ke depan. Buat masa ni, apa yang boleh saya cakap, memang saya tak akan umumkan lah. Tapi bila semuanya berjalan dengan lancar, proses tu dah selesai, dah dekat dengan majlis, saya memang akan bagi tahu semua. Jadi ada tak sedikit sebanyak sebenarnya Nazim dan juga Bella takut mengganggu proses ataupun persiapan itu sendiri jikalau kita wawarkan terlalu awal? Saya ni sejenis manusia yang lagi orang push saya, desak saya, makin saya reserve. Kalau orang tak tanya, insyaAllah saya akan secara natural akan buka slowly.
naturally. Memang karakter saya memang macam tu. Daripada dulu, bukan sebab saya artis saya macam ni, tidak. Selepas you dah umumkan hari tu kan yang you dah bertunang, viral video you ketika you melamar ataupun you memberitahu niat you untuk bertunang dengan beliau. Apabila benda tu jadi viral, ramai suka hubungan you dengan Bella diumumkan. Macam you sendiri bagaimana dengan Bella sendiri? Saya takut sebenarnya dengan pujian. Saya ni seorang manusia yang pelik sebenarnya. Kadang-kadang tak tahu nak respon macam mana dengan pujian-pujian ataupun kritikan-kritikan ke, sebab saya bukan seorang yang hidup dengan pujian atau mati dengan kejian. Saya bukan macam tu dari dulu lagi. Harapkan doa yang baik-baik saja dari khalayak. Kami pun sama-sama berdoa segalanya berjalan lancar. Kalau boleh kita nak buat secara simple saja, tapi kita dah berbincang dengan keluarga masing-masing. Bila dah masuk keluarga, dia jadi lain lah. Kita kena puaskan hati pihak keluarga jugalah. Balancekan kehendak keluarga masing-masing juga. Dia akan jadi besar sedikit tapi tidak terlalu besar. Saya suka kerana dah semakin baik sebab dah 5 hari saja. Muka saya sebenarnya terkena duri. Kebetulan sin tu agak heavy. Bila dah luka... Bila doktor cakap jalankan kau waktu lagi keras! Kamu boleh kan? Penyanyi Malaysia yang menempuh nama di Indonesia, Nadira Adnan baru sahaja melancarkan album berjudul Isi Hati di Ibu Kota baru-baru ini. Dan dua lagu dalam album tersebut, beliau menggunakan karya dari komposer tersohor Indonesia, Ahmad Dhani. Namun ada ura-ura mengatakan beliau meninggalkan pembelajarannya dalam bidang kedoktoran. Ini jawapan Nadira. Nadira sangat senang kerana akhirnya Nadira dapat melancarkan album ni. Menunggu sekian lama, prosesnya pun very hard. Rekaman sampai pagi, but I love the whole process. I would do it again anytime, any day. And I'm so excited for you guys to dengarkan album Nadira. Kita tahu you belajar perubatan dan kini you menyanyi. Macam mana you nak membahagikan masa? Dan adakah you meninggalkan kedoktoran you itu ataupun tidak? Nadira tidak akan meninggalkan kedoktoran Nadira. Membagikan masa memang susah, tapi it's the risk that I would take. Nadira akan cuba as hard as I can untuk membagikan masa, fulfill my dreams and also obtain my knowledge. You ada menggunakan komposer terkenal daripada Indonesia, Ahmad Dhani. Ada tak you rasakan menggunakan karya beliau dapat membantu menaikkan nama you, memperkenalkan muzik you? Memang sangat membantu kerana semua orang tahu bahawa karya Ahmad Dhani di Malaysia pun sudah terkenal. Maka itu Nadira approach Om Dhani, minta lagu. Dia menuliskan dua lagu untuk Nadira. Banyak sekali orang yang sangat excited apabila diberitahu bahawa lagu ni composed oleh Ahmad Dhani. Kolaborasi bersama dengan anaknya Al Ghazali dan juga Glenn Fredly dengan gabungan you bersama dengan penyanyi pada Indonesia, komposer Indonesia. Kalau-kalau ada pihak kata, oh, penyanyi di Malaysia ni tak ada ke yang boleh membantu Nadira? You mungkin ada jawapan kepada mereka. Mungkin kerana pintu terbuka di sana dahulu. Sebetulnya Nadira sangat ingin untuk berkolaborasi dengan komposer-komposer sini. Banyak sekali nama-nama yang ada di otak Nadira tapi belum diberi kesempatan. Mungkin dalam album kedua Nadira, ia akan terjadi. Ramai berpendapat lagu-lagu di zaman 80-an dan 90-an lebih segar dalam ingatan peminat-peminat muzik. Kebanyakan lagu-lagu yang dicipta pada zaman tersebut masih menjadi siulan sehingga sekarang. Kita dengar pendapat Sifu M. Nasir mengenai perkara tersebut. Saya pun peminat lagu-lagu lama. Dato' dah terlibat dalam industri muzik lebih 30 tahun. Suatu era bersama kumpulan Kembara, waktu mula-mula kumpulan Search dan Wings semula timbul. Perbezaan paling ketara Dato' boleh beri rumusan mengenai muzik sekarang dan muzik ketika era itu sehingga era 90-an. Kerana banyak cakap-cakap mengatakan era 90-an dan era 80-an merupakan era emas dalam industri muzik negara. Dari sudut penerbitan lagu agak berbeza analog dengan digital. Kalau dulu membuat lagu tu adalah satu kerja perkumpulan, tapi sekarang ini kemajuan teknologi seorang pun dah boleh buat. Perubahan bunyi muzik ni lebih pada teknikal lah. Dulu rakamannya lebih menggunakan rasa. Kali ini menggunakan rasa juga tetapi lebih teknikal. Sebelum ini dalam satu rancangan terbitan TV3, komposer ada mengatakan salah satu punca mengapa lagu-lagu pada zaman 80-an, 90-an lebih evergreen adalah kerana penelitian dalam penciptaan lagu terlibatkan bunyi yang lebih dekat dengan peminat muzik untuk satu tempoh yang lebih lama berbanding lagu sekarang. Mungkin juga. Satu fenomena global, muzik barat pun mengalami benda yang sama. Kita masih ingat lagu lama lagi. Ada betulnya. Datuk Seri sebagai komposer memerhatikan saya sendiri. Kebelakangan ini Datuk sudah kurang aktif banding dulu dalam menerbitkan lagu-lagu terutamanya untuk penyanyi-penyanyi yang baru. Kalau ada pun lagu Anwar Dano menerusi Hafiz Suib yang menang anugerah juara lagu sebelum ini. Kenapa agaknya Datuk? Adakah setengah pendapat mengatakan selepas kehilangan arwah Lolo, Datuk seperti kurang minat sekilah untuk menerbit atau mencipta lagu? Saya sedang berusaha tetapi belum keluar lagi. Entah kenapa saya buat benda lain, melukis umpamanya. Betul juga kata yuk, sekarang ni sepatutnya teknologi membuat kita buat lagi produktif tapi saya tak tahulah kenapa. Saya harap yang baik je lah.
Kau jangan kacau aku 2 jam. Dah penat. Dah kacau saya 2 jam. Penat. Tolong saya. Baru 2 jam belum 2 hari. Kalau dua hari kau memang tak ada kat sini dah. Belum 2 tahun bang, relax ah. Kalau 2 tahun, alah relax ah, relax ah. Saya pun pakai okey apa. Tak ada. Sekarang ni kita ni nak cakap pasal seorang artis ni yang membelasah seorang lelaki sampai lembik kat atas lantai. Fasha, kenapa belasah? Eh, bukan lelaki, perempuan lah. Lelaki. Perempuan, aku tengok perempuan, perempuan. Aku perempuan. Nampak dia macam lelaki. Ni nak cakap. Cik nak tunjuk dress eye saja dia. Misha, orang cantik tadi. Macam nak pukul tapi tak sampai hati. Orang cantik buat apa pun. Okey, diam. Saya tahu dah. Perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Ha, perempuan. Oh, kalau perempuan tu pakaian seperti lelaki, dia kira lelaki lah. Tak. Perempuan yang berpakaian seperti lelaki. Okey. Kita tengok betul ke tak? Habis dia kena buat, kenapa kena pukul? Kau jangan aku kita tengok. Okey. Dia ganggu hidup orang 2 tahun ni. Okey. Ampunkan kami penunggu gua. Berang kerana kerap diganggu oleh seorang wanita yang berpenampilan dan mempunyai gerak laku seperti seorang lelaki, pelakon era 80-an yang popular iaitu Lydia Wati telah bertindak agresif terhadap individu tersebut. Lebih mengejutkan apabila pelakon ini telah memuat naik 2 rakaman video yang memaparkan beliau mengasari individu tersebut. Saya marahnya, serata-rata perempuan semua orang tahu nombor telefon saya. Bila dia berhutang sana, berhutang sini, orang yang dia berhutang tu telefon saya. Buat apa saya nak bayar? Saya bukannya saudara mara dia, saya bukan kawan dia, saya tak kenal dia pun. Dia bercerita tentang dia dah belikan saya banglo, bagi saya setiap bulan RM30,000, belikan saya kereta mewah. Kita tak tahanlah kan, benda tak betul. Saya sabar lagi. Dia mengganggu keluarga saya, mak saya, anak saya. Saya dah tak boleh take it. Banyak orang cakap dengan saya dalam masa 2 tahun ni, kenapa sekarang saya buat ambil tindakan. Sebenarnya, saya tak berjumpa dia, saya cuma bercakap dalam telefon saya. Dia tinggalkan 600 mesej dalam handphone saya. Dia menggunakan dalam 5 atau 6 nombor telefon, semuanya saya blok. Pagi-pagi bangun tidur pukul 9 dah mesej. Maki, hamun saya, ugut saya apa semua. Dia marah saya sebab saya blok dia punya WhatsApp. Apakah hubungan antara akak dan juga individu tersebut? Pada 2014, dia telefon saya mengatakan dia peminat saya. Saya berjumpa dengan dia sekali. Dia cakap macam-macam, mengatakan dia ni ada duit berjuta berbilion-bilion. Menghutang dia sampai 50 juta, freezekan dia punya duit sampai bilion-bilion. Saya tak percayalah. Dia bagi saya dia punya name card, bertulis tuanku s**t. Saya cakap dengan dia, saya tahu saya kalau kerabat Brunei ni tak ada pakai tengku-tengku. Saya tak ada apa-apa hubungan dengan dia. Saya tak pernah pun keluar berdua-dua dengan dia. Saya dengar cerita orang kata dia dah berhabis dengan saya, ada skandal semua dengan dia. Saya memang tak ada apa-apa skandal pun dengan dia. Apa yang membuatkan Kak Lydia bertindak mengasari dia sampai nak belasah dia? Dah tak tahan. Dia dah melampau sangat dengan panggil saya sayang. Dia kata dah 2 tahun kita anniversary, I belikan you bangle, nak masukkan duit dalam akaun saya. Saya kata benda ni semua stop it lah. Saya dah cakap dengan dia, jangan kacau. Tapi dia degil. Saya tak kacau orang. Bila orang kacau saya dah hilang akal. Mungkin hantu saya dah masuk. Dia kenalah. Dia nak kacau anak saya. Itu yang saya pantang. Panggil mak saya bonda lah. Dia pergi rumah mak saya dengan bawa lelaki 2-3 orang. Mak saya marah saya. Banyak orang tertipu. Tak berani nak ke depan. Baik saya mulakan. Saya duduk dalam rumah tak aman. Nak keluar rumah tak aman. Sebab apa? Dia ada di sekitar situ. Apa jadi anak saya kat rumah? Saya perlu buat sesuatu. Hari Sabtu tu saya cari. Tuhan tu maha kaya. Hamba Allah tu telefon saya kali dia. Dia datang dekat hotel ni. Dia tumpang mandi. Saya pun pergilah dengan anak perempuan saya. Kebetulan lepas saya parking kereta tu ada pula kayu kat situ. Saya suruh anak saya patahkan kayu tu, masuk kat dalam tu. Saya ada suruh anak saya kata kalau apa-apa jadi tolong rakam. Dia keluar pada bilik air, saya dah standby. Dia nampak muka saya, dia dah penganjat. Saya tanya dia, apa masalah kau? Aku dah cakap dengan kau, jangan kacau aku. Kau kacau aku pasal apa? Saya pun keluar, ambil kayu tu, saya turun rembat dia. Dia buat-buat diri dia jatuh. Dia takut kena pukul lagi. Dia jatuh pun saya tetap belasah juga. Saya dah geram sangat. Dia sebut nama saya, Lydia sudah dia. Saya kata kau jangan sebut nama aku. Aku haramkan kau sebut nama aku. Saya bantai dia lagi. Akak tak menyesal eh belasah dia macam tu? Saya tak menyesal. Biar saya sakit, jangan anak atau keluarga saya yang sakit. Lepas tu saya dapat tahu dia pergi buat report polis, mengatakan saya serang dia sebab saya minta dia duit, dia tak bagi. Itu yang lagi saya geram. Saya tak nak satu sen pun duit dia. Besok tu saya pergi balai, saya tunjukkanlah mesej-mesej apa semua. Saya tak tahu dia ni ada penyakit. Kakak dia telefon saya, mengatakan cerita yang sebenarnya siapa dia ni. Dia ni con man. Rupanya di Brunei orang memang mencari dia. Dia memang banyak menipu di Brunei. Dia pernah di penjara. Saya nak perbetulkan keadaan saya di dalam
Instagram, banyak tumahan mengatakan kenapa saya cakap perempuan Brunei. Orang perempuan Brunei terasa kepada wanita-wanita Brunei di sana. Saya mohon maaf. Saya mohon anda semua janganlah terasa. Bukan niat saya untuk mengatakan perempuan-perempuan Brunei di sana semuanya jahat. Tidak. Saya tujukan pada individu orang yang saya serang. Ni yang buat saya. Dia sebabkan dia kata dia very close dengan mendiang Michael Jackson, mendiang Whitney Houston dan best friend dia Angelina Jolie. Dia kaya sangat. Sebab itu saya ingin buat tuntutan saman malu dan duit pampasan untuk saya. Saya nak pesan pada si Poyo ni, si janganlah buat lagi. Kalau boleh baliklah, kakak dia pun tengah sakit. Banyak orang di Brunei mencari kamu, menunggu kepulangan dia. Dia merupakan keluarga terdekat ke dengan puan? Dia tu pupu suami saya. Sekarang ni keluarga sedang mencari dia kan dari Brunei. Ya. Kalau dibiarkan kan dia makin teruk. Lagi banyak mangsa dia akan dia tipu lagi. Jadi lebih baiklah dia balik ke Brunei. Alhamdulillah kalau dekat sini kita akan dengan keluarga dia buat sesuatu dengan budak ni. Sekali lagi dia buat saya, saya tak akan teragak-agak, akan buat lebih teruk daripada itu. Alah, 3, 2, 1. Apa ni? Aku rasa aku yang kalah tadi. Apa ni? WWF. Okey, tak apa. Walau bagaimanapun, Kak Lydia ada sebab buat macam tu. Yeah. Okey, selalu kita dalam apa-apa cerita pun, kita kena dengar dua belah pihak juga. Baik, betul? Baik. Kita tak boleh nak menuding jari, oh tak baik begini, tak baik begini. Dalam apa-apa cerita pun, kena dengar dua belah pihak. Macam cik. Betul. Pakar motivasi. Tadi ganggu tak? Benda berlakon dengan Kak Lydia baru-baru ni? Banyak. Dulu. Benda berlakon. Dan she's a nice lady. Dan saya yakin ada sebab kenapa sampai dia boleh pukul. Yeah. Lagipun Kak Lydia Wati ni cakap dengan anak dia apa-apa jadi kau rakam biar tunjuk. Betul? Aku ni tengok macam aku nak ni pakai mikrofon nak menari. Nak menyanyi kau dengar lagu ni. Okay. Love me. Tak sedap ke lagu tu? Lagi lah. Lagu tak sedap. Yang tak sedap ni kau yang nyanyi. Lagu tu bukan saja menjadi ikutan Aida Jebat tau. Okay. Tetapi juga penyanyi di Korea yang lagu dia berjudul Tok. Okay, kejap. Kebetulan saya rasa. Nampak? Baguslah Pak Syah ni. Dia penyelesaian masalah. Tak, sebab Aida Jebat tu adik saya. Tak, Aida Jebat tu adik saya. Dia wish kat saya happy birthday. Okay. Dalam keadaan sakit-sakit pun dia tetap wish saya tau. Tapi ni bila sakit-sakit, dia tengah sakit sekarang ni. Dia tengah sakit. Alhamdulillah dia baru text saya. Dia okey. Oh, dah okey dah? Dia kebalangan kecil. Tapi sakit kecil. Hati lagi. Saya sakit hati sebab orang kata lagu dia tu ciplak lagu Korea. Macam mana lagu mungkin dia? Mungkin kebetulan. Love me. Aku tak tahu lagu dia. Tak saksikan. Kau gelak aku nyanyi. Oh, memang macam ni. Selepas popular dengan lagu Siapa Diriku, pelakon dan penyanyi Aida Jebat kini popular dengan single kedua beliau iaitu Pencuri Hati. Namun timbul dakwaan, single terbaru beliau didakwa mempunyai persamaan dengan lagu dari Korea. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Makin sihat nampak. Sekarang ni lagu you tengah popular. Ada pula yang menyamakan lagu you dengan satu lagu Korea. Secara tidak langsung, mereka mengatakan Aida menciplak. Apa agaknya yang you boleh katakan? Dari pertama, lagu ni sama macam Meghan Trainor lah. Music video pun sama. Second one pun orang cakap benda yang sama. Mungkin orang ambil berat lah sebab lagu saya selalu main kat radio. Thank you so much kepada semua yang ambil berat. Music sangat universal. Tak bolehlah saya nak salahkan sama komposer. Asal sama? Saya tak sekali pun tanya. Saya rasa ini 100% dia punya idea dan ini yang saya suka. Saya nak pesan kat semua orang, sangat susah untuk buat sesuatu produk. Kalau boleh, kita sama-sama menghargai titik peluh orang buat. Kalau kita tak nak orang komplain kita punya kerja, kita pun kena hargai. Aida sendiri pernah dengar tak lagu yang kononnya sama dengan lagu you tu? Saya baru je dengar selepas ada beberapa komen yang dikeluarkan di media sosial dan juga di YouTube channel saya. Saya sama dengan lagu ni, saya cakap, betul ke? Saya pergi tengok. Macam, mungkin dalam satu bar sama. Satu bar kurang lah sama dia punya melody. Selepas tu dah tak sama. Dia hook kat situ. Sebab tu orang ingat. Ada persamaan tapi saya tak boleh state benda tu tiru atau tak lah. Masing-masing ada ilham. Kadang-kadang mungkin sama. Tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Saya suka je lagu ni. Suka ke tak? Oh, suka tak? Sukalah. Itu satu cerita lain lah. Ini pula I nampak gambar you dekat laman sosial Instagram sampai calar bala. Ada pula gambar you sampai lebam-lebam tangan, kaki semua. You ni pergi mana sebenarnya? Pergi bertumbuk dekat mana kan? Pergi berperang lah aku ni. Sebelum saya pergi syuting, saya dah cakap saya bersiap sedia untuk pergi berperang. Saya sedang bersedia untuk buat satu filem. Jalan cerita dah menjabar dah. Tapi lokasinya pun menjabar. Saya kena panjat air
terjun selama 1 jam jangka trekking, pacat ke apa itu belakang kira lah. Janji aku sampai nak shoot, naik atas rakit selama beberapa jam. Masa itulah saya tercedera. Action-action yang digunakan pun kita shooting dekat luar, tak asyik cini, kena jaga keselamatan masing-masing. Sangat-sangat mencabar. Saya harap apa yang saya dan juga tim filem Pinjamkan Hatiku buat berbaloi. Memang ada luka, sekarang ni dah semakin baik sebab dah 5 hari saya rasa. Muka saya sebenarnya terkena duri, kebetulan scene tu agak heavy. Bila dah luka, kita guna hujan bomba, betul-betul terjatuh dekat muka, memang berdarah lah. Selain dekat muka, kat mana lagi yang tercedera? Sebab saya ada dapat satu gambar daripada you sendiri, lebam dekat belah tangan semua kan. Mak saya tak pasti lah, mak ketat pula saya nak tunjuk kat sini. Ada lebam. Saya sendiri tak jaga diri lah kot kan. Cedera ke tu belakang kira lah. Saya punya kaki pun ada terslice sikit sebab kena sakit. Tangan-tangan luka lebam tu saya rasa macam biasa lah. Bila saya tahu susahnya untuk buat sesuatu produk ataupun filem, saya akan lebih menghargai filem-filem tempatan Malaysia sekarang sini. Maksudnya sekarang ni you tercedera di lokasi penggambaran, terjatuh sajalah, bukan dipukul oleh siapa-siapa eh? Ui taklah, janganlah begitu. Taklah, saya tak dipukul siapa-siapa. Terima kasih kepada semua peminat saya. Doakan saya sentiasa selamat dan juga kru-kru Pinjamkan Hatiku ceria selalu. Bye, love you. Mwah cikit. Okey, kita dah masuk bulan April dah pun sekarang ni. Dah 3 bulan ini kan? Ya. Yep. Kejapnya masa berlalu. 3 April 2016. Tapi kita nak nyanyi lagu Happy Birthday. Ha. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to Dato' Alif. Bukan Dato' Alif. Happy birthday, Dato' Alif. Dato' Terlajak Kaca. Oh, jangan cakap terlanjang. Cakap Terlajak Kaca. Saya cakap. Ada ke? Terlajak ada, Aris. Tak, sebenarnya betul ke memang? Ni korang ni awal macam ni. Betul lah, ni dah ada dah ni. Ni saya awal Fasha dan juga AG ni Dato' nak ucapkan selamat hari lahir. Selamat hari lahir yang ke-29. Ya, wow, masih lebih lagi. Kita ni paling yang mengejutkan saya. Terima kasih banyak si Melody, Fasha. Awal. Ya, AG. Sepuluh saya terkejut sangat. Terima kasih banyak. Ni kat rumah ke Dato'? Saya sebenarnya nak perjalanan, nak ke Melaka untuk rangka promosi orang-orang Jogja Jamu ni, kena aktif sikit. Yes, Dato' Ali, semoga panjang umur dan murah rezeki, Dato' Alif. Dan Dato' berbahagia. Hari ni telajak umur. Ya, telajak umur. Dah tua dah 29 tahun. Okey, Dato'. Okey, terima kasih. Selamat hari lahir sekali lagi diucapkan kepada Dato' Alif Syukri. Dan okey, nak beritahu, Dato' Alif mungkin dapat hadiah istimewa. Anda pun penonton-penonton Melodi boleh dapat hadiah istimewa bersama dengan Cool FM. Ada banyak hadiah. So, sekali lagi, jawab soalan yang diberikan oleh Haiza dekat Instagram Cool FM MY. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Fasha Sanda. Terima kasih Melody. Dan jangan lupa saksikan dramanya Bibikku Ramadan nanti. Ya, yeah. Terima kasih Fasha. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, dan berdiri di atas bakas sendiri. Berdiri. Okey. Silakan awal dengan lagunya Pencuri Hati. Semuanya itu aku tahu itu je. Fasha lah Fasha. Go. Semuanya ada pada dirimu. Pengunjung dan cerita yang baik jadikan teladan yang tidak jadikan sempadan bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melodi. Selamat berhujung minggu dan berhati-hati di jalan raya. Seperti biasa kami tinggalkan anda lagu dari Aisyah Aziz, Tanda Tanya. Jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Jaga diri ya si beribadi. Assalamualaikum dan bye-bye.